Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kepada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. So hari ni saya nak pergi makan steak dekat Jahit. So Jahit ni dekat Bangi Getaway. Sambil-sambil alang tu kita nak sambut celebration birthday si dia. Okay, jom. Jumpa nak murid, jumpa nak murid. Ni jumpa nak murid. Biasalah anak murid banyak. Okay guys, jom kita tengok apa yang ada. So dia ada bahagian-bahagian lah. So yang ini bahagian Angus. Wagyu pun ada. Oh, ada salmon. Dan ada kambing kat sini. So yang ini biasanya dia akan ada sekali dengan dishes. Ini dishes tu. Nak tanya, yang dishes ni memang dia bagi semua ke atau kena pilih? Oh, dua sahaja. Okey, okey. Dua je. Okey, jom kita pilih. Saya ambil medium rare. Kemudian side dish dia French bean. Ya, French bean ni apa? Kacang buncis. Kacang buncis, okey. French bean dengan mashed potato. Yes. Buat saya nanti dia ambil. Okey. So air free flow kan? Free flow. Yeah, dua cawan free. Untuk mana-mana. Tapi kalau kids dia ada ambil yang 12 di bawah. Ah, okey. Terima kasih bang. Yes. So bolehlah ambil. Ni jenis saya free flow. So coffee dan sebagainya. So boleh pilih lah. Kita tarik ke ada American atau tongkat ali. So yang inilah adalah air-air yang lain dia. Honey, green tea, lemonade, orange, chai tea dan sebagainya. Cawan plastik. Ha. Dessert punya apa cawan plastik? Honey green tea. Minum ke? Nah, minum. So, saya punya ice. Guys, untuk kit kita orang ambil spaghetti carbonara. So memang yang ini memang kat sini memang sedap lah spaghetti carbonara dia. So kita tunggulah dia sampai. Dan untuk saya dengan my wife ambil Angus rib eye. So Angus rib eye ni jenis yang agak okey juga, lembut dan sebagainya lah. So kalau tengok harga Wagyu pun boleh tahan juga harga dia. Tapi kita makan rib eye lah. Angus. Kita makan yang Angus punya. Yeay, dah sampai. Pusing. Saya ni dengan mesh. Yes. Ini kosong dengan. Yeah, this is mine and this is my wife's punya. Nanti, okay. Kita rasa dia punya steak dia. So yang ini saya ambil medium rare. Kita tengok dalam dulu. Medium rare untuk Angus. So, bagi anak anda sini sikit, tunjuk muka nak makan. Okay ke? So yang ni kita rasa lah dengan dia punya kuah dia. So kuah dia mushroom sauce. Kita cicah-cicah dan kita rasa lembut. Okay, so Ifan dan Izzat punya pun dah sampai. Kids
spaghetti bolognese. Nah, cuba rasa. Hot. Kalau hot, wait. Hot. Ha? Nak apa? Nak apa? What is that? Apa tu? What is that? It's a beef. Nak makan beef dulu. Okay, makan beef dulu. So yang ini dia punya mashed potato dia dengan dia ada some gravy sauce kat atas tu. Dia punya kacang dan ini coleslaw. So agak banyak jugalah dia bagi coleslaw, kacang dan juga yang ini. So guys, jom makanlah. So okay, next kita rasa dia punya mashed potato. So kita rasa dia punya mashed potato pula yang ini. Lamanya. Sedap. Sedap. Sebab dia mashed potato, so mak Izzat pun kata rasa french fries. Okay lah, rasa french fries. So kita rasa dia punya kacang pula. Manis weh kacang dia. Manis kan kacang dia. So memang fresh lah. Kalau manis yang tak ada lah, dia rasa macam kacang yang lama je lah layu. Okay, sebab my wife kata tadi you guys tak nampak kan yang saya makan benda ni. Ni. So ulang tayar cicah, kita dipkan sikit dekat sini dan bismillahirrahmanirrahim. Lembut, medium rare. Di dalam dia warna merah-merah, juicy. Memang sedap. Sedap-sedap. French fries pun sampai as an additional dishes. Buat ni lah. Okay. Budak ni memang tak cukup makan. Dia papa-papa dia punya sampai 1/5 daging. Buat dia makan budak ni, seronok papa tengok. Sedap ke? Nak air? Nak air? Okay, baiklah. Okay, air. Bos. Okay, bos. Cakap apa? Air. Nak juga air. Nak. Okay. Okay, ma'am. Demi birthday girl. Birthday girl. Saya ni bos. Awak ni Izzat bukan bos, okey. Okey guys. Tak dapat nak buat sambutan makan kek dekat sini sebab dah nak maghrib. Dan kalau you guys tengok waktu maghrib, dapur tutup sebab nak bagi peluang kepada orang dapur masak dan untuk orang dapur solat lah. Orang kerja yang solat. So, secara keseluruhan quite nice. Dia punya dishes nice, dia punya masak steak dia memang nice. Air free flow memang sedap. Dan dia punya carbonara pun for kids berbaloi dengan harga RM8.90 macam tu untuk satu dishes. Dan juga french fries pun memang diorang pun memang sukalah makan french fries sekali. So, secara keseluruhan dia punya range untuk dia punya beef Angus lebih kurang dalam RM80 ke RM120 macam tu lah. Dia ikut berat. Dan untuk Wagyu pula memang agak mahal sikit lah. Okay, so sampai di sini saja daripada saya. I'll see you in my next video. Bye. Assalamualaikum. Ciao. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.